Oke, okay. sebelumnya suara gua nggak? enggak? Kedengaran, ya. Oke. Okay. Thank you, Salman. Um, oke, okay. mungkin asistennya gue buka aja, kenalin nama gua Jake dan di sini gua dikasih kesempatan buat ngajar um, oh, sorry wait. Uh, dikasih kesempatan buat ngajar uh, logika dan algoritma. Dan di sini sebenarnya gua udah mintain soal kepada teman-teman kali yang di dua dua jadi sebenarnya gue udah ngumpulin beberapa soal dan mungkin cara gue ngajar pada malam hari ini gue bakal ngebahas soal aja ngebahas soal kuis kuis yang udah kalian um, kerjain sama sama bakal ngebahas soal tahun kemarin kalau sempat oke okay. mungkin janji dari gue adalah di akhir kelas gue berusaha sebisa mungkin supaya kalian bisa paham sama Insya Allah bisa Bisa naikin nilai kalian buat UTS lah Oke gue sebelumnya izin search screen dulu Oke okay. Eits Eits Salah okay. Oh iya Jack By the way ini Yang kalau mau ada nanya gimana? Kenapa? Kalau ada yang mau nanya gimana? Langsung kalau aja Kalau ada atau... yang mau nanya langsung Resen, resen aja Gimana? Oke okay. Atau juga PC ke gue? Atau PC. Ya boleh juga kalau PC Oke okay. Oke okay. Udah siap semuanya Belajar Logal Mungkin sedikit cerita Logal tuh dari tahun ke tahun juga Memakan korban um, Tapi Banyak juga kok yang survive di Logal um, Dan caranya buat survive sur Salah satunya adalah Banyak banyakin ngerjain soal sama kayak soal tahun kemarin dan lain-lain mungkin yang bakal gue tekenin pada malam hari ini tuh lebih ke soal yang hitung-hitungan yang lama butuh waktu karena kalau misalnya soal kayak soal teori sebenarnya gue juga udah lumayan lupa karena soal teori kan banyak anunya ya banyak banyak banget kan materi yang harus dipelajarin jadi mending kalau soal teori mending kalian baca ppt-nya aja Terus kalian bandingin. Tapi yang susah itu kadang-kadang um, soal ngitungnya. Karena kalau soal ngitung itu kan. Mesti apa ya. Mesti dicoba atau enggak. Dihitung pakai kertas. Dicoret-coret. Oke jadi mungkin gue langsung membahas aja. Ini nomor satu kan tentang binary numbers. Jadi dia nanya beberapa. What is the minimum number of binary numbers required to store a 9 megapixels picture. Nah ini sebenarnya gampang aja. langsung buka PPT aja. Jadi kalian bisa ngecek. Tapi di sini yang nomor satu dulu udah aman belum? Kayak ada yang masih bingung nggak kalau masalah teori kayak gini? Atau mau langsung ke soal hitungan gini aja? Eh, mana Yang kayak gini. Sejujurnya gue lebih suka langsung soal gini deh. kalau setuju, langsung reaction jempol aja. Hmm, ini banyak yang nggak setuju berarti mau dibahas satu-satu ya? Boleh bang, bahas satu-satu aja bang. Wah, oke okay lah. Kalau gitu gue minta PPT-nya. Jadi sebenarnya di sini gue belum belum baca PPT kalian. Kayak udah gimana bahasnya. Tapi ibarat katakan binary, binary numbers itu adalah cuma ada dua nol atau satu dan binary numbers itu dia selalu pangkat dua Terus kenapa dia 900 9, 9 juta, kenapa dia 9 juta? Karena 9 juta itu dia kan pengen 9 megapiksel. Jadi di situ RGB format itu pasti ada 3. Dan karena dia butuh 3 dikalikan dengan 3000, maka dia totalnya 3 juta, maka dia totalnya 9 megapiksel. Oke, okay. aman. Oke. Okay. Lanjut. Question number three, um, the following are valid, bla 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 bla, except um, yang mana? Nah ini kan kalau misalnya kalian mau um, refer lagi, kalau bikin variabel itu nggak boleh ada angka di depan. Jadi yang salah itu yang satu satu var itu nggak boleh. Oke okay, aman ya? Aman. Oh ini gue jadi kayak Pak Komar, ngomongnya aman. Lanjut, um, ini ada sama dengan sama double sama dengan. Ini maksudnya apa? Jadi kalau sama dengan itu biasanya assignment operator, kalau double sama dengan itu comparison operator. Gimana jelasin ya? Ya karena emang gitu teorinya. Jadi, um, jadi oh, ini maaf, ya, maaf. answer correct. Iya gimana, Musdin? Aman ya? Oke, okay, next. Um, eh, Sebelumnya ini ketutup ya. Oke. Okay. Um, next, di sini ada tentang lines of Python code, dan di sini ada beberapa uh, Python kode. Dan di sini ada def sama length. Ini ditanya, kalau misalnya kayak gini, kenapa? Um, depth sama length-nya itu depthnya 47,5 dan kenapa lengthnya minus 32,5 kenapa gitu jadi um, sebenarnya kalau misalnya udah dari kayak gini kenapa ditanya gini sejujurnya ini karena nggak ada nggak ada apa ya nggak ada opsinya juga nggak tahu cuman kalau ada yang punya opsinya bisa dikirim langsung ke lain gua ah, Bentar. bisa kirim ke sini Zaki underscore zt di line tapi ini nggak ada ya nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada enggak ada optionnya kok ngebleng panjang banget nggak ada optionnya jadi kalau misalnya enggak ada optionnya gini bingung tapi dibahas aja anyway Um, jadi kenapa dia sebenarnya 47,5 sama minus 32,5? Jadi alasannya adalah karena ini berhubungan dengan global variab variable sama local variable. Karena sudah diajarin belum no global sama local variable. Harusnya udah ya. Apa itu global variable? Ada yang berani jawab Aja ya. <laughs> kayak berubet. Apa itu global variable? Apa itu local variable? Jadi global variable itu variable yang dipakai di luar function. Tapi kalau local variable tuh variable yang dipakai di dalam functionnya aja. Kalau misalnya dia dihitung define increase length depth sama depth sama length depth sama length ini apa namanya? Depannya p. Ada yang tahu nggak? 104 orang. Oke jadi depth sama length itu namanya adalah parameter. Jadi kalau misalnya ada pemanggil function kayak increase length, length comma depth, itu sebenarnya dia function yang memanggil parameter length, function yang mema eh, sorry. memanggil function dengan parameter length sama depth untuk dimasukkan ke dalam depth sama length. Jadi di sini sebenarnya dia kebalik. Kalau misalnya gue analisis si um, apa namanya functionnya, sorry, by the way gue yang kebalik sini length sama depth harusnya sini depth sama length ya, gue kebalik tapi intinya dia kebalik jadi kalau misalnya dia dimasukin di sini increase length gue langsung ke sini aja um, sini kebalik eh kalau misalnya gue kecepetan tolong kabarin gue ya Um, ini ada depth sama length, sini ada length sama depth. Jadi, ini kan ibarat kata, kalau di kok gue ibarat kata, um, Ini terjadinya di belakang layar gitu kan, dan ini di jala yang dijalanin gitu. Jadi, kalau misalnya ini digerakin, di di gitu. Nah, di sini ter, terbakar jalan. Nah, di sini gue udah ngasih buat gampang cara ini. Di sini ada print, jadi print itu kan dia nge-print berapa angka yang harusnya keluar. Jadi, kalau misalnya di sini um, gue pakai di sini buat ngeprint. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini dipanggil, harusnya dia ngeprint. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dia function dipanggil, fungsinya jalan, terus itu semua operasi di sini bakal jalan dan salah satu operasinya adalah ngeprint. Oke. Okay. Nah, di sini pada saat fungsinya jalan, dia masukin parameter depth sama length. Yang mana di awal depth sama length itu udah dijelaskan depth itu 80, length itu 15. Maka sebenarnya ini sama aja kayak Increase length dengan parameter 80,15. 80 dimasukkan ke dalam length dan 15 ditaruh ke dalam depth. Oke. Okay. Nah jadi fungsinya jalan dengan parameter 80,15. Tapi di sini 80 dibaca sebagai length dan 15 dibaca sebagai depth. Yang malah itu kebalik sebenarnya. Tapi nggak masalah. Kita cuma ditanya kenapa dia nilainya 4,47,5 sama min 3,5. Nah, di sini dia fungsinya jalan bla 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 bla. Nah, tapi sebenarnya ini function enggak ada enggak ada gak ada gunanya gitu dengan globalnya dengan karena dia nggak nge-update apa-apa. Dia cuman memanggil doang jalan. Gitu. Apa ya gue lagi nyari contoh yang bisa kebayang. Kayak nyuruh orang buat kerja tapi lu nggak minta feedback apa-apa dari mereka gitu. Kayak beda kan kalau misalnya lu nyuruh orang tapi suruh kembaliin hasilnya harus balikin ke gua gitu ya harus lapor kalau misalnya dia nggak nyuruh ngelapor balik ke yang nyuruh berarti dia nggak ada gunanya buat global si yang nyuruh ini gitu kan karena dia ini dia minta udah manggil nih tapi dia nggak nggak nyuruh buat lu kembali gitu jadi ya nggak nggak bakal ada ngasih apa apa gitu buat globalnya sedangkan kalau misalnya dia kayak gini dia bentuknya nggak ngasih apa-apa gitu jadi dia nggak bakal nge-update variabel apapun di dalam variabel global gitu terutama depth sama length. Jadi ini dia main sendiri punya dunia sendiri di sini. Oke. Okay. Um, terus kalau misalnya di sini udah ada increase length dipanggil dengan 80,15, maka nanti di sini dia udah dia bakal jalan doang dan dia bakal nge-print depth sama length. Di mana depth di sini tata 16 sama 1, 159. Eh ini kelihatan gak sih? Cuman cara gedein? cara ngedain ngerti um, jadi ini jadi 1,16 sama sama 159 itu di print kan udah jadinya kayak gitu terus kalau misalnya yang ini increase length udah di udah dijalanin jadi dia ngeprint maka udah selesai fungsinya udah jalan tapi sebenarnya length length itu nggak update gitu karena dia nggak disuruh return atau gimana kecuali kecuali dia minta kayak gini misalkan depth, koma, length, uh, sama dengan increase length, depth, koma, length. Jadi, dan di sini dia disuruh lapor kembali lah ibaratnya. Ini return, return depth, depth, koma, length. Ini kalau misalnya kayak gini, berarti, ini kan dia dipanggil nih, fungsinya dipanggil buat jalan, dan fungsinya jalan, fungsinya disuruh kembali, disuruh return dan ini dia bakal kembali yang manggil dan ternyata yang manggil dia bakal input ke variabel yang baru ya ini variabel globalnya jadi variabel globalnya baru ke update gitu mungkin kesalahan yang paling sering terjadi itu adalah orang ngira ini bak function dipanggil kan terus itu jadi length depth sama lengnya berubah gitu tapi ternyata nggak berubah di sini dia di situ catchnya ngecohnya gitu tipe kalau soal pakomar lah nah jadi gitu. Udah sisanya, sisanya eh, dengan anggapan nggak ada nggak ada nggak ada perubahan apa-apa ini gua kontrol Z aja, nggak eh, ada berubah apa-apa. Di sini ya udah length yang dipakai sini ya length yang 15 ini. 15 dikurangin depth yang pertama 80 min 65 lengthnya pakai masih pakai yang barusan terbaru ya ini adalah min 65 gitu min 65 dibagi dengan dua minus 32, Terus itu, depth- depth-nya masih pakai yang awal gitu. Ini adalah 80-80 ditambah dengan length yang baru gitu. Itu adalah depth yang baru. Ya ini adalah 80 dikurangin 32,5. Ini 47,5. Jadi, kalau misalnya kita print yang depth sama length yang paling baru, ya ini adalah 80 dikurang 32,5. Jadi 47,5 sama 32,5. Jadi itu alasan kenapa result value-nya yang keluar dari line ini adalah segini. Sejauh ini aman nggak? Semoga paham ya. Tapi tenang aja guys. Nanti ada 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 trik yang kalian bisa pakai buat dapat nilai UTS pasti mantap. <laughs> Nanti ada triknya. Oke. Okay. Sampai sejauh ini aman. Gue mesti cara aman gak nih? Ya? Ternyata oh, jadi guys, dosen. Boleh dijawab aman atau enggak? Kalau misalnya ada yang aman. mau ditanyain boleh. Oke. Okay. Aman sih, Kak. Aman, Bang. Gue aman, Bang. Beuh. Kelas. Aman, Bang. Aman. Wih, gila. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Um, ini sekarang kita soal selanjutnya um, tentang given a rectangular pyramid nih bla bla bla. Jadi ada ada base-nya A, wih. Mistis sekali gerak sendiri. Ada A sama B gitu. Height-nya C gitu kan. Nah, ditanya gimana cara ngitung total surface. Nah, disuruh bikin Um, algoritmanya, nah cara bikin algoritmanya ini, seperti yang udah bisa dilihat, gak ada jawabannya kan? Nah, sebenarnya bisa kelihatan banget jawabannya gimana. Jadi kalian cuma perlu perhatiin, perhatiin aja kayak A, B, A, B sama E, sama D gitu. Kayak kalau misalnya ada yang gak masuk akal, udah tinggalin aja. Yang pertama nih, kita lihat aja nih, H1 ini bisa di-zoom gak? Oh, bisa. Ini bisa lihat nih, H1 sama dengan square root aku ada tambah C kuadrat. Kalau aku kuadrat tambah C kuadrat, ini A, ini A, ini C. Ini A, ini C berarti jadinya miring gitu. Paham nggak? Kayak, kayak aneh gitu loh. Itu udah aneh gitu. Udah berarti tinggalin. Ini juga, wah kurang lebih sama tinggalin. Ini juga, wah ternyata, ternyata udah udah catat mental semua gitu loh. Kayak cara ngitungnya. Satu, H1, H1-nya semua udah salah semua gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah dikerjain. Nah sebenarnya kenapa bisa tahu itu salah? Karena kan sebenarnya kalau menghitung total service dia itu kan berarti base atau apa namanya? alas alas menurut gini di sini gitu. Ya alasnya a kali b ditambah dengan ini kan baru bagi dua gitu. Tapi sedangkan tinggi ini itu didapetin udah pakai akar seperempat b kuadratnya gitulah. Jadi karena itu nggak ada di skip. Udah. Kalau kerjaan soal Pak Komar itu sebenarnya dua tipe doang yang harus kalian ingat. Cuman ada tipe ngitung sama tipe teori. Kalau kalian dari 10 soal dapat ngitung ngitung semua, wah. Ya udah, nanti ada triknya. Tapi nanti kasih di akhir. Jadi ikutin sampai akhir. Oke, okay. udah sampai sini nomor, nomor ini aman? Aman bang Oke, okay. nice, Muhammad Nur Ihsan keren banget Oke okay, next soal Jadi uh, given a Python function to check whether three values ABC make a right triangle Jadi right triangle berdasarkan Wikipedia itu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat gitu. Terus dia punya yang namanya hipotenus yang C. Nah, sebenarnya kalau misalnya diingat-ingat C itu kan pasti lebih panjang ya dibanding A sama B. Ya kan? Nah, itu sebenarnya salah satu keywordnya yang harus diperhatiin. Tapi di sini kita coba ke analisis teknikalnya dulu. Jadi di sini dev di sini nggak ada kolon. hilang nggak ada nggak ada titik dua di sini kan. Jadi A benar. Terus yang kedua orang indentation. Jadi sebenarnya harus ada, ada harus ada indentation ke kanan di tab. Jadi karena dia def, define ya def def define function. Jadi di sini harusnya ada indentation. Salah berarti. Terus check all possible combinations itu yang bermasalah. Kenapa? Karena ya kan yang diketahui kan panjang sisi ya. Kalau misalnya contohnya 3, 4, 5 itu pasti dihitung sebagai right triangle. Tapi kalau misalnya 5, 4, 3 itu right triangle juga bukan gitu. Ya right triangle juga gitu. Iya kan? Iya nggak guys? Ini gue udah, udah cobain sih tadi. Um, coba gue jalanin ini. Oh, gitu sih. Ini gue manggil nih, Gue manggil function check right triangle a 3 4 5. Harusnya yang keluar iya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya check right triangle 5 4 3 bukan. Padahal yang berbeda cuma urutan angkanya. Iya guys? Ya kan? Itu, itu yang kata kuncinya. Jadi Permasalahannya di sini bukan bukan cuma teknikal, tapi ada permasalahan cacat mental konsepnya lah di logaritmanya, ya eh, di logaritma di algoritmanya. Jadi, aduh, jadi di situ um, harus diperhatiin banget bahwa yang semuanya itu dipahamin gitu. Karena ini dia hitung-hitungan yang sebenarnya itu lama kan, hitungnya harusnya mikirnya itu lama kayak dan cuman dapat waktu kalau misalnya UTS itu biasa sam sampai 10 15 soal gitu. Waktunya sampai 2 sejam, sejam kali ya. Jadi pembagian waktunya harus bagus dan yang terpenting dia tuh kan nggak bisa mundur. Jadi memang memang mungkin Pak Komar jago buat algoritma kan. Mungkin dia mikirin gimana cara algoritma buat murid-muridnya agar dia tahu muridnya pasti nyontek, tapi gimana yang terbaik ya. Sedangkan gue harus ngajar juga, jadi gue milih buat prioritasin yang penting-penting aja. Terus ini yang selanjutnya, eh, ntar aman aman nggak yang ini? Jadi tadi ini ada dua nih Technical sama konsep Yang bermasalah Dua-duanya Oke okay. Kak mau nanya kak Boleh Sikat Tadi yang Wrong indentation nya Yang mana ya kak Yang ini Jadi def yang pertama nih Def Ini yang bener ya Ini yang correct indentation Jadi def Ini ini harus ada indentation dulu Terus if harus indentation lagi Oh ini yang kan? jorokannya itu ya kak

Suppose that we have a map with a scale A, B, gitu. Jadi ada skala AB. ingat gue, gue tahun lalu dapetin juga. <laughs> Dan gue bener. Um, AB itu berarti apa? Kalau misalnya punya map skala 1 banding 500. Berarti 1 unit di map itu merepresentasikan 500 unit di ground. Ya kan. Maka eh ini kenapa jawabannya gini? Kok, kok gua jadi ragu kenapa jawaban itu? Tadi kayaknya gua udah ngerjain. Ini gimana? Lur Jadi ini kayaknya salah deh. Iya kak Kemarin aku nanya Bu Nora kan, terus katanya ini enggak ada jawaban yang benar. Ya benar. Benar banget. Ini enggak ada jawabannya. Jadi yang benar kenapa? Kenapa ini gua tulis sini? Um, jadi yang benar itu, okay. gue nyontek dikit, gue kirim aja deh. Ntar gue screenshotin coretan gue, biar bisa dipahamin dengan baik dan benar. Gue minta lima detik, lima, empat, tiga dua dua setengah satu nah nah, ya. nah jadi ini catatan gue nah kan kan tadi kata kuncinya kalau ini jadi sebenarnya um, logal ini kan banyak ya materinya sebenarnya yang di kayak banyak banget bisa fisika bisa matematika gitu matematika sd lebih um, ini salah satunya nih jadi ada map sama ground yang perlu diperhatikan itu harus satu unit jadi kalau misalnya satu sentimeter ya semua sentimeter kalau satu ground satu ground gitu. karena yang ditanya ini adalah map dalam sentimeter maka yang ground harus diganti jadi sentimeter jadi yang ditanya itu berarti harus bisa jadi yang satuan itu nyesuaiin sama satuan yang ditanya karena ini yang ditanya adalah map maka dalam sentimeter maka satuan ground harus menjadi sentimeter jadi karena a, a banding b gitu kan map bending ground ground harus jadi cm, map sentimeter ground sentimeter maka a per b sama dengan map dalam sentimeter per x kilometer dijadikan sentimeter dikalikan 10 pangkat 5, 100 ribu. berarti kalau misalnya ditanya map dalam sentimeter maka a per b dikalikan 100,000 dikalikan x, jadi itu jawabannya dan kalau misalnya kayak gini ini ini perhatiin banget ya, kalau misalnya bikin aduh sorry algoritma maka yang benar itu cara nulis ini a dibanding b dikurung dibagi dulu dikalikan dengan 100 ribu kalikan lagi dengan x itu kalau gue yang gue ngerjain karena masih banyak variasinya cuman salah satunya gini ini harus dibagi gini ya buat memastikan aja meskipun hasilnya bisa jadi sama cuman buat 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 sure making sure aja supaya hasilnya sesuai dengan yang dimau kalau ada per per gini ya udah per per dan dikurungin oke okay. aman ya ini easy bet harusnya aman oke okay, aman oh, sorry bang oh ya have... boleh jacket yang dari bang, Itu A per B kali seratus ribu ya bang? Iya Oke okay, oke okay. 10 pangkat 5 nya itu dari mana bang? Dari kilometer ke sentimeter. Iya kan? Oh iya iya bang Oke bang Pas okay, juga bang. Nah. Okay. bang Aman Mantap questionnya Oke okay, yang lainnya udah aman? Itu kayaknya ada jawabannya dia yang B Kemudian kan ke urutan aritmatika kan A di, dikali kan A kali dari kiri jadi A kali 1000 terus nanti hasilnya dibagi B terus dua dikali X. Nah iya ini benar nih. A kali 1000 per B kali X. Mau kita coba aja ya. Supaya yakin. Salah di sini bisa sih sebenarnya. Iya. Meskipun dia tidak rapi dan tidak sesuai dengan apa ya? tidak sesuai dengan apa namanya nomenklatur wis nomenklatur pemograman tapi sebenarnya dia benar gitu ya benar juga jawabannya bakal ngeluarin hal yang sama tapi gue nggak suka dah jawabannya sebagai coder ya, mau cobain nih ya ja, dev misalkan kita mau kaliin tiga Kali 100. Misalkan 3 kali 100 dibagi dengan 3 kali 2. Ini kan berarti kita anggapnya um, yang X di atas, yang B di bawah kan. Berarti yang di sini 3 yang di atas, 2 yang di bawah. Berarti harusnya 9 kali 50. 450 kan harusnya. 200 ini hasilnya ini 9 iya kan x yang di atas oh sorry x yang di atas 3 dikalikan 2 6 oh, ini coret aja 3 bagi 3 1 oh ini 200 ini benar hasil jawabannya jadi berdasarkan kalau misalnya mau pakai mau pakai yang kayak gini itu benar jawabannya dan selalu benar harusnya tapi harusnya dia lebih, lebih pakai pakaian sih Parenthesis anunya apa namanya um, Pake pakai parentesis apa algoritmanya meskipun dia ngasih yang bener berarti gue setuju sih gue salah dan di situ harusnya b benar di sini gue yang gak teliti berarti tadi siapa yang teliti dapat poin plus gue doain tapi nanti semuanya dapat juga doa oke okay. Nice bet Nice bet koreksinya Tadi siapa cuk Itu yang Yang uh, tahun depan ya Yang uh, uh, Asistensi tahun depan ya Oke okay. Oke okay, langsung lanjut aja Eh aman belum? Yang ini Sumpah bet Jawab dulu Berarti Uang. jadinya yang B bang ya? Ya benar bet Yang B Ini udah di validasi ya. juga Bener gimana masih Bang. Oke. Okay. Tadi Zefcat yang benerin Bukan Bang, bukan Bang. Okay. <laughs> Siapa cuy tadi? Kayaknya defending fan itu deh. Devan, muka, oh, Ah, itu Devan. Devan Bang. Oh, Devan. Nice bet. tahun depan nasis berarti Oke, okay. lanjut. Um, jadi di sini ada data 112. 112 berarti em um, dia yang merujuk data yang mana gitu kan pertanyaannya. Ini harusnya udah pada paham. Jadi ini kan di dalam nomenklatur, nomenklatur itu cara penamaan ya, cara penamaan array itu mulainya dari nol ya. Mau dia array, mau dia loop, mau dia recursion, dia selalu mau dari nol kan. Kecuali memang dia explicitly exit eh, eh, exit apa sih itu ya? Explicit. eksplisit, ya, yeah, dikasih secara eksplisit dia tuh dari satu, tapi kan ini selalu mulai dari nol ya. Ini kan dari nol, berarti dia mulai mulai dari nol. Ini mulai dari nol, berarti ini, masya allah. Ini nol, ini satu. Wah, gue speechless ini kenapa gini sih? ini nol, ini satu, ini dua gitu kan. Tahunya gimana dari kurung, lihatnya dari kurung yang paling gedenya. Jadi ini kurung paling gede, ini dikelompokin jadi satu, ini dikelompokin jadi satu, ini juga dikelompokin jadi satu. Jadi indeks pertamanya itu ini nol, satu, nol. Itu buat yang indeks pertama. Yang indeks kedua di dalam di dalam kurung masih ada kurung lagi, ya kan? Di dalam kurung masih ada, jadi di dalam himpunan masih ada himpunan lagi ini 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 himpunan dibagi jadi tiga himpunan himpunan ah, shit. ini dibagi jadi himpunan nol himpunan satu himpunan dua himpunan nol dibagi jadi himpunan 0 himpunan satu himpunan dua himpunan satu dibagi jadi himpunan 0, himpunan 1. himpunan dua ya kan dibagi jadi himpunan nol himpunan satu terus di setiap himpunan itu dibagi jadi empat lagi gitu di setiap sub sub himpunan masih ada himpunan masih ada angka-angka yang ini ada triliun 4 gitu. Jadi di sini dia merujuk kepada himpunan sub, himpunan 1 di sub himpunan 1 dan data ke 2. Jadi 0 1 2. Jadi 7 1. Aman enggak atau kecepatan jelas ini? Oke, gambar. Ah. Jelas ya? pakai ini yang gunggih debat satu kira debat kenapa gini sih nah gitu dan satu lagi yang di sini Eh, uh, dah. Ini minus 1, 0, 1, 2. Terus itu dalam 1, dia bilang tadi yang 1 kan. Yang 1 ada 0, 1. Dia minta yang 1. Dalam, dalam 1 lagi masih ada 0, 1, 2. Dia minta yang 2, yang 7, 1. Oke, okay. mungkin supaya lebih lancar, kita lanjut nomor selanjutnya. Yang mana yang 18? Kita cari 18. Pastiin 18 cuma ada 1. Karena cuma ada 1, berarti ya udah. Kalau ada 2 gimana? Ya udah pilih yang paling kiri paling kanan karena eh iya paling kiri paling kiri pilih yang paling kiri karena mau dikeluarin kan dari di indeks paling kecil istilahnya nah ini karena 18 berarti dia um, gua kotakin lagi biar kayak sabda ps kita kotakin aja nah ini ya kotak satu kotak dua eh salah kotak 0 kotak 1 sama satu lagi kotak 2. Jadi Ini kita namain kotak 0, kotak 1, kotak 2 di mana di setiap kotak itu dia masih ada kotak-kotak lain. Ini adalah ini kotak 0, kotak 1, kotak 2, kotak 0, kotak 1, kotak 2, kotak 0, kotak 1, kotak 2. Di mana kita punya 18, berarti dia pilih kotak 1. Di kotak 1 dia pilih kotak ke 2. Yang di 2 dia milih kota ke 1. Ini 01. Jadi 1, 2, 1. Itu urutannya. Aman enggak? Aman, Kak. Ya, aman. aman, Bang. Oke. Okay, okay. Aman, Kak. Eh, Oke. Okay. Ini mau berapa soal dibahas? Masih banyak sih soal. Tuh yore, ya? ntar Aku juga semua boleh gue Nah, nanti nantilah, gue juga um, Jadi apa yang ini sih? Oke, yang Several rules bla bla. boleh Yang pertama apa yang benar Jadi Apa yang salah pilih yang gak boleh? Um, yang pertama, case sensitive benar. Jadi variable tuh case sensitive. Zaki Z nya gede sama Zaki Z nya kecil tuh beda variabel. Terus itu yang kedua nggak boleh depannya angka, nggak boleh depannya angka karena nanti dikira bukan variabel gitu. Terus ada juga yang nggak boleh itu pakai beberapa keyword yang nggak boleh kayak nan, nan itu nggak boleh. Nan itu pasti selalu desain buat nol, nol variabel. Nah tapi itu nanti aja itu teori yang agak sedikit nerdy nerdy teori kita nggak ke nerdy di karena di sini marketnya banyak yang luas ya nggak nggak pengen yang ke di kalau yang pertanyaan pertanyaan yang nerdy nerdy bisa langsung pc aja um, dan di sini um, kalau misalnya variable yang b pokoknya itu nggak boleh pakai underscore itu misalnya must be started ini eh, nggak nggak harus selalu ya nggak harus pakai underscore terus yang ke d ini salah karena kapital sama kapital tuh dihitung berbeda. Oke, okay. aman. Tinggal buka PPT. Jadi nanti gue kasih tahu di akhir gimana cara belajar yang benar. Buat lokal. Terus yang nomor selanjutnya, eh tadi gue skip aja ya, karena udah gampang ya. Nih kan. Mungkin kalau pertanyaan teori adalah. Um, yang kedua. Eh kok yang kedua? Ini di sini maksudnya tulisan question 2 gimana ini berapa jawabannya ya kalau kayak gini ini ini kalau misalnya case buat ngerjain langsung di kelas gimana caranya biar bisa ngi iseng banget ini bahaya bet weh gak kelihatan weh bahaya bet ini order Send to back oke okay. ini kan dia pengen kayak gini nah yaudah pertama tulis dulu semuanya kerjainnya dari kurung dulu. Ya udah kerjain dalam kurung, masukin 18 sama 10. Kenapa ini 18 sama 10? Karena ini dia bagi sekali aja ya udah berarti dia pakai poin atau desimal gitu kan. Nah, karena terus itu dibagi dengan var variabel 3, masukin variabel 3 50 bagi dua kali. Ini dia e ngebuletin ya harusnya, ngebuletin. Kalau misalnya 5 gini-gini 3 berarti dia 1 harusnya. 5 double division apa namanya gue lupa pokoknya dibagi bersih lah ambil kepalanya doang nah jadi 50 bagi 1,8 27 var 1 itu ngambil 10 nah ya udah berarti di sini 270 <tuh> ini modulo <tuh> sorry modulo 7 modulo itu sisa berarti yang ditanya jadi kalau misalnya 5 modulo 3 sisanya 2. Jadi 5 modulo 3 itu sisanya 2. Jadi sama aja, sama aja kayak gini. 270 modulo 7. Berarti 270 dibagi 7. Itu berapa hasilnya? Sisanya 4. Gitu. Terus itu ini double bintang berarti pangkat. Berarti 4 pangkat 3. 4 4, 16. 16 kali 4, 64. Benar. Aman. Pak Kumar ngajarnya gitu gak? Aman soal tahun gue gitu aman aman bang Oke okay. aman bang oke okay. aman bang lanjut which of the following is correct in defining a variable in Python satu nggak boleh dua nan nggak boleh my ini sebenarnya nggak boleh juga my variable jadi nggak boleh spasi paling minimal pakai underscore atau strip Sisanya yang benar. Ya udah. Berarti sisanya yang benar. Ini korek, ini korek, ini korek. Udah. Kelar ya bos geng. Aman, aman. Lanjut. Em um, yang ini. Eh, tadi beneran aman kan? Maksudnya ini aman kan? Aman bet aman kan? Aman. Aman-aman <tuk> bet. Aman, aman. Aman, aman bos geng. Aman bet-bet ya, bet-bet-bet. Oke. Okay. Sip. Um, yang ini sekarang ini jam berapa? Oke, empat um, tujuh. Gimana cara? Eh, Blablabla. Apa yang harus dibenarkan dari fungsi sehingga fungsinya bisa ngitung uh, sudut di antara dua sisi a dan b dalam segitiga? Ini berarti cosine rule. Cosine rule kan berarti yang c, jadi yang sisi c yang panjang. Ah, cari aja dah. Cosine rule image ini ya, cosine rule ya. C, c kuadrat, a kuadrat, tambah b kuadrat, minus 2ab cos c gitu kan? Dimana ntar cos c itu bisa ditaruh ke sini kan? Ya kan? Nanti cos c bisa ditaruh ke sini sehingga nanti cos c-nya itu bisa dibagi dengan 2ab. Jadi c bisa ditaruh ke sana, terus nanti di semuanya dibagi dengan 2ab. Oke. Ntar mana tadi? Logika. Jadi nanti semuanya dibagi dengan 2AB. Jadi cos, cos C nanti dimasukin ke sini dibagi dengan 2AB. Oke? Okay? Nanti di sini semuanya udah dibagi dengan 2AB. ter ada angle C lagi. Di mana angle C itu dia masukin cos C. Tapi di sini permasalahannya yang gue ingetin lagi. Harus ada parentesis di line ketiga. Di mana line ketiga ini dia harus ada kurung di sini. Kurung sini, kurung sini, kurung sini, kurung sini. Karena dia pembagi meskipun ntar jawabannya bisa benar tapi sebenarnya itu terhitung sebagai kesalahan gitu kan di sini di sini dia ternyata benar nih maksud gua kena di sini kalau misalnya dia nggak dikasih parentesis nanti dia nggak dibagi, dibagi dengan 2 ab malah dibagi dengan dua tapi dikali lagi dengan a dikali lagi dengan b gitu jadi ini harus dikasih kurung mau bukti kalau mau dibuktiin gini Misalkan gue sebenarnya mau um, 2 a3 dikalikan dengan a3 dibagi 2 baru dikalikan dibagi dengan 4 lah 3 dibagi eh, sori berapa 8 dibagi 4 dah 8 dibagi 4 tapi 4-nya gua pengen dibagi 2 dibagi 2 jadi 8 dibagi 2 dibagi 2 gitu kalau oh, eh sori ya 8 dibagi 2 bagi 2 tapi 8/2 dikali 2 yang bawahnya 2 2 gitu kalau misalnya gua enggak kurungin nanti dia harusnya hasilnya gue prediksi 8 bagi 4 tetap 8 Nah, harusnya tetap 8 lagi, ya kan? Jadi, ini berbeda dengan kalau misalnya 8 dibagi kurung 2 dikalikan dengan 2. Karena hasilnya dia yang seperti yang kita mau, gitu. Ini 8 dibagi 4, ini 2. Jadi, kalau misalnya udah kayak gitu, 8 dibagi... Jadi, kalau misalnya gini, case-nya adalah ini harus dikurungin, gitu. Udah aman. Kalau misalnya mau bingung ini dikurungin atau enggak... Um, coba kayak tadi lagi, coba kayak coba kayak yang gua barusan coba uh, lakuin. Ya, ini langsung coba dikali aja apakah ini sesuai dengan hasil yang pengen di, di awal gitu. Terus kalau misalnya yang angle C, dia ini kan angle C sebenarnya dia mau nanya berapa sih sudutnya gitu kan. Tadi gua udah coba juga. Jadi math ACOS ini ACOS itu mengeluarkan um, angka nggak jelas gitu. Jadi misalkan gue mau masukin jadi ini sebenarnya ada ada latihan juga sih kalau dapat soal kayak gini udah udah nanti ada triknya nanti ada triknya kalau dapat soal kayak gini math p jadi kalau misalnya a kos misalkan kos berapa nilai kos kos nol eh enggak kos satu kos satu harusnya nol kan iya enggak 0 derajat maksudnya. Enggak, maksudnya cos inverse 1. Maksudnya cos inverse 1. Harusnya eh, harus diinput dulu dong, sorry. Kita coba di sini aja. Input math Import sih bang harusnya? Oh ya, oh ya. sorry sorry but. Import, import math. Baru itu kita masukin apa tadi? Gue lupa. Math. Gimana ya? Math. Pos. Pos. Nol. Nol berarti harusnya keluarnya satu. Ini kita print kita nggak perlu nggak perlu inden juga nggak apa-apa. Nah ini kan keluarnya 1,5 koma nggak jelas gini ya? Nggak. Nah itu sebenarnya ternyata ini tuh udah nyambung gitu loh. Ini harus dibagi dengan math pi kalau dia dibagi dengan white nanti dia bakal berubah gitu ntar gue jelasin jadi 0,5 dan kalau misalnya dikalikan dengan sembilan um, 90 derajat dia harusnya 45 derajat yang mana kalau misalnya kita lihat um, kita tahu bahwa 45 itu di pada saat empat eh, nol itu pada saat di sudut 45 pada pada grafik kos uh, salah, salah harusnya yang kayak gini nah ini 45 jadi sebenarnya ini um, udah bener kayak kalau misalnya kos invers satu kan harusnya nol derajat ya coba kita coba nah nol benar mau coba berapa lagi minus satu, minus satu harusnya sembilan puluh kan? Minus sembilan puluh. Nah ini berarti udah benar. Berarti ini nggak catat mental lah, udah benar lah. Um, di sini parentesisnya needed in line for perlu nggak ya? Nggak perlu. Sebenarnya sebenarnya nggak perlu juga ya di parentesisin. Tapi tadi gue juga nggak teliti nggak perlu nggak perlu diparentesis jadi kayak ini udah udah langsung dibagi baru dikali udah benar dan ternyata empat juga udah langsung korek itu jadi sebenarnya jawabannya ini doang Oke, okay. pertanyaan ini ada aman nggak eh aman uh, ya. ya oke okay. mana Iya. kalau cara ini Pak dicobain di Python itu pikiran buat dibagi mati kali 90 nggak? Sorry, tadi pertanyaannya keputus. Boleh diulang nggak? Kalau misalkan ini yang lain server dikerjainnya untuk Python, pasti pasti dia nanggaplah ikut kan nggak dibagi mati kali 90. Agak itu loh buat, buat jawabnya tanpa nyoba Iya, yeah. jadi intinya pertanyaannya nggak bakal tahu tanpa nyoba gitu ya? Iya. Yeah. Oh, emang emang gitu, tapi nanti ada triknya, nanti ada triknya, nanti ada triknya. Gue bakal kasih tahu gimana caranya supaya nggak perlu ribet-ribet. Jam berapa? Kayak lima lima. Iya boleh. Uh, itu kalau masalah kan rumus mengubah radian ke derajat itu bukannya konstantanya harusnya 180 ya bukan 90. Kalau misalnya 180, tar, gue juga tadi, gue, tapi kenapa ini benar? Kayak kenapa dia pas minus 1, dia 90. Kan kalau misalnya di sudut cost graph, Kan nih nih ya cos graph. Kalau misalnya 0 eh kalau misalnya nilainya 1 berarti di sudut 0 kan. Kalau misalnya dia 0 berarti di eh kalau misalnya 1, kalau misalnya 1 dia sudutnya 0. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia minus mau coba berapa lagi? Coba misalkan nilainya 0 deh. Nilainya 0, dia harusnya 45. 45. Nih. Eh mana-mana. Nih 45 kan. Di sini. Eh. Nah, iya Bener ya? Iya. Yeah. Bener bet Siapa namanya? Gila. Siapa namanya? Kira yang nanya. Gue ngeliat kian, kian. 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 deh Gila. Ini sebenarnya gue ngetes doang. Ada yang teliti gimana ya? <laughs> jadi jadi sebenarnya ini jawabannya dua guys. <laughs> jadi sebenarnya yang di 4 ini dia kayak 180 Berbet. Kredit kredit buat Kian. Jadi ini kita tulis ini ya. Kian Kian Wijaya 100 Kian Wijaya. Wijaja. Oke. Jadi Di sini kredit buat Kian. Jadi sebenarnya di sini 180, guys. <laughs> Waduh di ya, pressure juga. Oke oke oke. Berarti di sini. Ih bener banget. udah udah siap UTS bet ini. Tapi tenang, nanti ada ada triknya, ada triknya lagi buat lebih benar gimana. Oke, okay. jadi ini Kian Wijaya ini harus harusnya harus harusnya 80 ya. Bener banget. Props untuk Kian Wijaya. Oke, okay. dari sini ada ada lagi yang mau ditanya nggak? Atau barangkali gue ada salah ngitung lagi. Oh ternyata raka azhar yang lebih duluan raka azhar oh raka azhar ternyata raka azhar udah, udah dari udah dari chat raka ih eh, aku nggak bisa ketulis raka eh, ada raka sama kian mantap oke okay. mungkin kita langsung next aja aman ya buat yang ini ya kalau misalnya yang pertama parenthesis nggak perlu ternyata udah dicobain terus terima foundation udah coba nggak perlu Oke. Okay. Aman. Jam berapa ini? 5.8. Mau sampai jam berapa, Guys? Demi apa Demi... Rame, banget? Demi apa? <laughs> <laughs> Mungkin sampai okay. jam uh, lu mau ya, Bisa sampai jam berapa Jam? Banyak orang nih, Guys. Banyak. dua 8 delapan 8... 8... atau 8. 15 kali ya? Boleh. Yes. Um, Oke, okay. dan jadi sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Um, masih soal nomor dua lagi. Dan di soal nomor dua ini dia ngasih tahu bahwa apa yang salah gitu. Ada ada yang salah, kenapa gitu. Jadi setelah kita lihat diskon, yang ini coba coba semuanya serius ngelihat layar. Ini diskon sama dengan 0,1. Pagar itu buat notes doang. Jadi ini kayak gini pagar. Pagar itu cuma notes doang, dia nggak bakal berpengaruh terhadap algoritma atau lain-lain. Jadi dia nggak bakal berpengaruh sama perhitungannya. Terus buat yang ini price you ini sama aja kayak karena dia operator assignment, jadi dia bakal ngasih nilai yang kanan ke pada ke kiri. Jadi nilai 1000 bakal dimasukkan kepada di assign kepada variabel price you original. Sama dengan halnya yang back gitu juga. Selanjutnya ini nih diskon kan di awal dikasih tahu ya diskon 0,1 kenapa diskon dia bikin lagi gitu. Nah, kalau misalnya seandainya dia tulis di sini discounted underscore shoe original itu berarti ada nilai ada harga shoe yang terbaru gitu jadi di sini malah dia ngubah konstanta gitu jadi kan diskonnya ini konstanta ya 0,1 atau 10 persen jadi kenapa diubah gitu Itu gitu doang. Jadi yang variable diskon itu berubah. Harusnya nggak berubah. Terus kalau too many prices are calculated. Nah ini kadang-kadang soalnya tipe Pak Komar juga. Salah satu tahu jawaban gimana cara tahu ini benar atau enggak bandingkan dengan teman itu misalkan ada yang jawab ini sama satu jawab ini eh, tapi itu cara 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 ya, cara teori teori sacrifice di kuis buat uts bagus. Oke. Okay. Jadi di situ udah benar berarti yang pertama ini case sensitif dia nggak ada hubungannya yang error di 10% itu dia nggak perlu karena itu cuman komen to many process itu nggak ada hubungannya juga jadi sebenarnya C yang paling berhubungan oke okay, dari soal ini aman 15 menit lagi ya eh mana nih triknya kok nggak ada keluar triknya oh ya sabar saya nanti ada. Oke. Okay. Gue lihat masih masih pada ikutin kan. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Gue next aja ya. Um, ke soal selanjutnya. How many loops will occur for the following code? Ini tentang loop. Jadi loop ini sebenarnya Mudah, bet mudah bagi yang udah belajar. Jadi, um, loop itu sebenarnya um, put, ya, ya, loop, apa loop, ya, ya loop gitu. Rangkaian tertutup. Jadi, kalau misalnya ada di sini dia variable a sembilan satu, b sembilan sepuluh, maka dia for i in range a sampai b. Jadi, sebenarnya kalau misalnya kalian mau belajar secara mandiri, bisa langsung aja tulis. Range, kalau misalnya, kalau misalnya ntar pakai laptop kan, ujiannya enggak, Kak. Kita esai, base <tuk> bang? <tuk> <tuk> ya. Semuanya. ya, ya. Kalau begitu, oke. Okay. Triknya berarti masih bisa, masih bisa. Triknya masih bisa, tenang. Uh, jadi di sini ada for I in range A sampai B. Berarti kalau balu, kalau seris, seris, lanjut, lanjut, gue jadi kepikiran kalau misalnya range kayak gini kan nanti dia masuk bakal ditanyain masukin parameter apa gitu di sini. Kalau misalnya kalian nulis di wah, kok nggak muncul range kurung. Nah ini dia bakal muncul. Jadi kalau misalnya Baru. yang dimasukin, Kenapa? kalau misalnya dimasukin cuman satu angka berarti itu angka stopnya dan dia bakal dimulai dari nol. Kalau dia pakai dua, Hah? respect benar nah, nih. Wah, eh. yeah. oh, Raiz, Raiz, Gak apa kalau Raiz? Um, jadi, jadi sini ada range object, ra eh, range object range. Jadi range di sini sebenarnya kalau ada parameter ada dua, maka satu, salah satu jadi start dan bakal jadi stop. Kalau parameter ada tiga, berarti start, stop sama step. Tapi karena di sini parameter dua, maka di ini start, ini stop kalau misalnya ditanya gimana ya sebenarnya beberapa soal juga rata-rata cuma dua sih maksudnya parameternya ini parameter ya ini function dan di sini for i ini loop gitu di loop function parameter nah di sini ternyata a nya satu b nya 10 maka dia loop yang memanggil function dari awalnya itu adalah satu sampai dengan b di mana loopnya ini mulai eh sorry di mana loop ini mulai dari satu sampai dengan 10 batas atas. Karena dia batas atas 10, berarti sebenarnya dia itu di bawahnya. Itu karena interval kan 1 sampai 10. Jadi kalau di loop itu yang harus diperhatikan dia selalu selalu selesai di salah satu di bawah batas atas. Jadi kalau misalnya 1 sampai 10 berarti dia selesai di 9. Kalau disuruh ngitung 1 sampai maksimal 10, 1 sampai kurang dari 10, maka dia ngitung sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 udah selesai. Jadi dia ini ini sebenarnya kalau bahasa manusianya coba kalian ngitung satu sampai kurang dari 10. Setiap kali ngitung tangan kalian jari kalian maju satu. Coba nanti dihitung di terakhir jari kalian berapa gitu. Nah, jadi gitu bahasa manusianya dari dari kode ini. Jadi di sini dia ada kodenya tuh ngelup dan ditanya berapa kali kita ngitung print i i, sama dengan satu print satu i sama dengan dua print dua i sama dengan tiga print tiga dan seterusnya sampai print sembilan i sama dengan i sama dengan 10, udah nggak bisa karena dia maksimal sampai sepuluh eh maksimal sampai sembilan karena dia batas atasnya sepuluh jadi dia ngitung cuma sampai sembilan kali kalau misalnya mau dicoba hmm, ini ya udah perlu udah, udah, tadi udah, udah, udah bikin Nih, dia bakal suruh ngitung 1 sampai 9. Jadi dia, dia sebenarnya cuman 9 kali jalan. Aman, jadi loop. Kita coba pahamin loop bareng-bareng. Mungkin kalau sini sampai recursion ya, iya sampai recursion sama random. Mungkin beberapa soal loop lagi sama soal recursion. Oke. Okay. Eh, aman nggak yang ini? Aman, Kak. Oke. Okay. Nice bet Sekarang soal Emm um, loop satu lagi dev mystery 13 wah ini dev mystery ini setiap tahun keluar udah dua tahun keluar terus dev mystery 13 27 81 79 itu banyak banget dev mystery kenapa masih gitu kenapa selalu keluar masih menjadi misteri nah sekarang di sini dev mystery 13 um, pertama dia bakal ngedefinisin x sama dengan 10 for i in range 10 for j in range 10 ini um, salah satu pembeda mana yang ngerti loop sama book, mana yang masih masih tertatih-tatih belajar loop. Jadi di sini kalau misalnya uh, belajar loop kayak gini wah ini panjang sih penjelasannya. Um, jadi for range in range 10 dulu gue pernah ngajar ini uh, ini. Ya. Tadi gue masih nulis mau langsung coba aja for J ini mungkin kalian bilang curang bet bisa nyoba ya nggak apa-apa buat belajar. Nah ini kan coba kita run. Tidak ada muncul apa-apa. Nah tapi intinya gini. Um, jadi yang pertama dia bakal mulai. Ini kan dia karena cuma parameter cuma satu range 10 berarti dia parameter stop. Dia bakal berhenti di stop 10. Dia nggak ngasih tahu startnya dari mana. Kalau misalnya nggak dikasih tahu start, tadi berarti, berarti dia mulai start dari nol. Berarti nol i sama dengan nol i sama dengan satu sampai i sama dengan sepuluh. Berarti sebelas kali. Ya kan? Ini nggak? Ini, gua coba pakai ini aja. Berapa kali jalan? Jadi yang pertama i sama dengan x sama dengan nol. Pada saat x sama dengan nol, kita kecilin pada saat x sama dengan 0, i sama dengan selalu sama dengan 10. Tapi i sama dengan dari 0 dulu, i sama dengan 0, x kita update sama dengan 1, terus itu j kita update sama dengan 0, sama dengan 0, terus itu x kita turunin lagi jadi minus 1, eh, jadi 0, return x, x kembali lagi jadi 0. Oke. Okay. Selesai. Tapi di sini baru jalan J-nya baru jalan sekali. Ini masih I sama dengan 0. Sekarang J, J sekarang harus jalan terus padahal. Jadi di pada saat I sama dengan ini gua boltin ya. Eh kecil banget ya gambarnya. Ini ini agak tricky nih, harus harus serius. Pada saat I sama dengan 0, jadi kan range 10. I berarti I sama dengan 0, maka range-nya range-nya itu masih sama dengan um, eh sorry yang j itu i masih sama dengan nol gitu sedangkan dia pada saat i sama dengan nol j jalan 11 kali berarti ya enggak eh, enggak jalan sampai 9 dong berarti ya kan j sama dengan satu j sama dengan satu x sama dengan minus satu Iya kan, J sama dengan 2, X sama dengan minus 2. Kebayang nggak kayak gini? Ini coba dipikirin, <laughs> coba dipikirin. Jadi, gue ulangin lagi: ini kita menjadi komputer, otak kita menjadi komputer, X sama dengan 0. Oke, okay, X sama dengan 0. For I in range 10. Oke, okay, berarti kita mulai dari I sama dengan 0. Ya kan? Mulai i sama dengan Oke, okay, mulai i sama dengan 0, x katanya tambah satu karena awalnya x sama dengan 0, kita update x-nya jadi satu. Wah ternyata udah x update x jadi satu, j diminta loop lagi. Ya udah sekarang kita ngelup yang j, lupakan yang i. Kita ngelup yang j, j mulai eh, yang ini, yang j mulai dari nol karena sampai range 10 Berarti dia berhenti di sembilan. j sama dengan nol, kita mulai looping yang J. Jadi gini yang atas kita lupain dulu. Kita looping yang J. Yang J sekarang 0. Terus itu jadi 1. Terus itu X-nya kita kurangin 1. Karena tadi X-nya 0 kita kurangin 1. Yang kedua J-nya kurang. J-nya jadi 2. Ya kan? Selesai. Jadi sekarang loop kedua J sekarang jadi 2. Tadi J-nya 1 sekarang J-nya 2. Jadi awalnya J-nya 0, J-1, J-2. Yang pas J-2 dia kurangin lagi 1 yang sebelumnya X 1 jadi X 2 Ya kan berarti dia lanjut lagi J sekarang J ketiga masih loop yang ini ya j3x dikurangi satu lagi sebelumnya minus 2 jadi minus 3 dan ini bakal jalan terus sampai dengan J ke berapa 9 nice. 9 bro. 9 berarti karena kita lihat polanya ya ini pola kalau misalnya di matematika tuh kadang-kadang kita dapat suruh ngerjain soal pola kan terus kita pola suruh ngitung ini bikin sendiri jadi kita coba nih polanya nih kalau misalnya j nya satu x nya min satu berarti kalau misalnya dua min dua ini kalau j nya sembilan x nya sembilan Yap. oke okay. oke okay. aman ya sini tapi ini baru baru pada saat i sama dengan nol. Jadi ini, jadi ini dia baru udah selesai pada saat i di range loop i sama dengan nol. Jadi di setiap i j itu jalan berapa kali? 10 kali. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya kan? Di mana pada saat iterasi ke-10 pada saat i sama dengan 0, iterasi ke-10 dari j pada saat i sama dengan 0 itu jadi, jadi jawabannya minus 9. Sekarang kita lanjut iterasinya dong, nggak berhenti. Ya kan? Iterasi selanjutnya itu pada saat ini x-nya udah berarti nggak pakai lagi karena sekarang kita pakai x yang terbaru. Ini yani kita ambil yang paling bawah x, x minus 9. Kita sekarang looping pada saat i sama dengan 1. Karena tadi i sama dengan 0 kan? Oke, okay. Jadi di sini i sama dengan 0 kita tambahin 1. Kita tambahin 1 jadi minus the 8. sekarang kita mulai looping yang bawah lagi. Jadi tadi yang ini, ini tambah 1, jadi min -9 tambah 1 jadi min -8. Sekarang kita looping yang ini lagi. Yang j in range 10. Tapi sekarang j-nya kita mulai dari 0 lagi sampai dengan 9. Sekarang kita coba lagi. Berarti ini X dikurangin 1 minus 9. Berarti ini minus 10. Ini minus 11. Ini minus 12. Nah ini berarti berapa? Kalau misalnya kayak gini. Minus 18 ya. Iya enggak? Polanya. Kalau 0 min 9, kalau 9 minus 18. Kalau satu minus sepuluh berarti delapan kali lagi minus minus delapan belas, ya kan? Iya enggak? Gue pindahin ke sini aja dah, ganggu. Aman enggak ya. Kalau udah, aman ya? Aman bang. Aman. Polanya udah mulai kelihatan nih ternyata setiap kali iterasi dia apa? Nah, min 9 ya kan? Min 9. 0 yang pas i-nya 0 dia min 9 ternyata hasil akhirnya. Pada saat i 1 ternyata dia minus 18. Terus sekarang next question, i-nya berapa kali jalan? Ini ini kan i 0, i 1. Dia berhenti apa kawan? I 9 kan? Iya kan? I 9. I9 dari I0 I berarti berapa kali jalan? Jadi kita, kita hitung bareng-bareng nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I sama dengan 8. I sama dengan 9. Berapa kali berarti? 10 kali kan? 10 kali jalan. Berarti pada saat I udah jalan 10 kali, itu udah selesai semua kan? Hasil akhirnya kita bisa prediksi. Jadi ini pada saat i sama dengan 9, ini kita nggak tahu ini berapa. Kita kasih titik-titik aja. Titik, titik 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 pasti bisa prediksi nih berarti 90 nah kenapa begini ini 9 min 14 ada paham nggak kebayang nggak jadi kan dia berhenti di pada saat i sama dengan 9 ya kan Terus itu setiap kali iterasi ternyata nambah setiap kali J muter itu min 9. Nah, karena dia I-nya harus jalan sampai 9, berarti dia berapa kali? 10 kali. Jadi karena dia setiap kali jalan minus 9, ke 10-nya berarti harusnya 9 90. Supaya 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 makin kelihatan lagi buat tulisin dah. 2 3 4 5 6 7 8 ini gue kasih bold aduh kasih bold berarti ini harusnya minus minus 27 minus 36 minus 45 minus 5, 54 eh 56 eh iya eh kok gue tiba-tiba nge-lag. -like? Uh, 54 Ya kan, 54 Terus itu minus 6 3 Minus 7 2 Ini berapa kali sudah Minus 81 Kok gak ada minusnya Gue kecilin biar Terlalu kecil jadi pada saat I sama dengan 2 dia min 273, 364, 8, min 81, 9, min 90. Nanti harusnya segitu jawabannya. Udah jadi nih yang kita bisa langsung tahu nih yang pertama. Pada saat I, dia pertanyaan dia pernyataannya pada saat I sama dengan 4, J sama dengan 6, Katanya value value-nya itu adalah value dari x itu adalah minus 90. Salah. Kenapa? Minus 90 itu pada saat i sama dengan 9, pada saat j sama dengan 9, bukan i sama dengan 4, i sama dengan 6. Oke. Okay? Yang b variabel x diupdate 110 kali. Kenapa bisa gitu? kita bisa hitung satu dua tiga empat lima eh, sorry gimana hitungnya satu satu dua tiga tiga tambah tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas ya oh, salah hitung di update oh enggak ini Harusnya... Bang, harusnya X sama dengan 0 yang paling awal nggak dihitung nggak sih? Nggak so, kan dihitung, update. bener banget. Heeh, karena dia tuh bukan diganti ya, bukan diupdate ya. Yeah. Yeah, iya jadi, jadi, harusnya pas yang angkanya berubah. Bukan. Karena kan X, nah, X sama dengan 0 kan, kan, emang base-nya kan. Base ya, kan. yeah, bener banget. Gila, keren, 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 keren. Jadi tadi yang... X yang pertama itu cuma X operan. Jadi X sekarang update segini X-nya yang yang sisanya teks update ya ini berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sampai 9 kan 11 ya kan jadi setiap kali baris ini itu 11 sedangkan ada 10 kolom baris kolom iya padahal ada 10 kolom setiap kolom 11 ada 10 kolom berarti ada 110 kali update gitu cara jawabnya ini benar. Tapi gimana cara cepatnya? Ini kan panjang banget ya. Nanti ada cara cepatnya. <laughs> Sekarang yang C, uh, gimana final value dari X? Final value dari X minus 90. Ya kita udah prediksi. Yang D, non the answer correct. Nggak mungkin karena ada yang benar. Dan yang enak, yang E, line 6 is executed more than line 4. Jawabannya adalah benar. Kenapa? Ini deh, gue, gue jelasin. Jadi, I pada saat I sama dengan nol, dia ditambah satu, kan? X-nya jadi yang nambah X itu setiap kolom, setiap kolom itu cuman sekali. Yang ini gue kasih warna merah. Ini aduh, ini warna merah. Sisanya yang X di update ini satu, dua. 4, bla itu adalah um, akibat dari um, line 6. Jadi pertanyaan adalah, apakah line 6 itu lebih dari line 4 di eksekusinya? Karena satu kolom aja dia line 6 sudah terbukti lebih banyak, semakin banyak kolom. Um, ya semakin banyak line 6 Dibanding line 4 gitu Enggak proporsionalnya bakal sama terus sih Tapi ya Ujung-ujungnya Pasti lebih banyak line 6 gitu Jadi benar Nah Sekarang udah bisa napas lah. Lagi Nah itu buat Loop Yang agak ribet Tapi itu asik banget sih Ngerjainnya Oke okay. Ada pertanyaan nggak buat Pertanyaan ini Harusnya sih jelas sih Tadi Ngajarnya Gila keren banget Gue bangga banget sama gue Oke. Okay. Nanya, -nanya. Oke. Okay. Mau lanjut atau langsung ke trik? Langsung ke triknya kali ya. Boleh jawab. Oke, okay, sebelumnya, Ntar gue stop, stop share dulu. Jadi Logal. logal jadi triknya adalah um, wait. jadi triknya buat ngerjain soal-soal logal gue share lagi bukan Spotify nih di jagoan neon logal sore kelar ini adalah link um bang soal bang soal dan jawaban insya Allah udah dijawabin sama gue dan dijawabin sama gue jadi ini tinggal ngikutin aja yang di sini tinggal hafalin itu triknya kalau misalnya tar soal kalian itu adalah essay, um, esai good luck karena sebenarnya soal-soal yang dari sini itu kalian semuanya nanti bakal kembali sama soal kuis jadi nanti soal UTS itu biasanya balik lagi sama soal kuis. Misalkan soal UTS berarti kuis 1, kuis 2, kuis 3. Itu biasanya dari situ lagi. Tapi karena soal kalian esai harusnya gua nggak tahu kayak gimana ya. Tapi biasanya sih dua tahun ini selalu kayak gitu, selalu selalu sama kayak um, soal kuisnya. Jadi bahas aja soal kuis-kuis yang kayak tadi. Terus itu diperhatiin lagi tadi kayak teori-teorinya yang bagian yang susah. Ini gue bakal kirim dulu, oke. Okay. Itu ya, jadi itu um, PT-nya bisa langsung dipakai aja. Terus, kalau misalnya tadi ada, ada masih uh, belum jelas, atau gimana bisa langsung. PC ke gue aja. Pertanyaan-pertanyaan yang. Slide 34. Eh. Kapus. Slide 34. Oke. Okay, mau bahas ini. Terakhir. Berarti. Ini. Ini kan. Iya bang. Oke. Okay. Oke. Okay. Agak challenging. Above is a recursion function. That accepts a list. And it has characteristics. Pertama, sebelum kita coba, kita coba pakai trik dulu. Misteri, loh, ini Misteri 74. <laughs> Ada, guys, jadi gini: ini Misteri 74. Jadi, ini Misteri 74. Jadi, sini tulisannya: "It computes the sum of the elements in the list." Oke, itu jadi udah validasi. Tapi, gimana cara ngerjainnya? Eh, maksudnya gimana? Dari mana? Gimana cara dapetnya sampai ke situ? Kalau misalnya essay SI, soalnya gimana ya? Soalnya selama ini gue nggak pernah dapat, nggak pernah SI ya. Tapi mungkin disuruh bikin kode. Jadi mungkin sering-sering bikin kode aja, perhatiin kode-kode aja. Jadi sini ada misteri 74. empat, di mana function ini dia punya punya parameter Alist list input koma gamma sebenarnya nol. Jadi yang pertama dia dia udah punya udah ngedefine bahwa gamma itu sebenarnya nol dan pada saat beta itu sama dengan len list input. Jadi len itu apa? Len itu apa? Uh, len itu dari length. Len itu jadi length. Jadi kalau misalnya punya array atau list ya yang jumlah elemennya itu 4, maka len itu dia menghitung banyak jumlah elemen dalam list. Contoh kalau misalnya len, uh, gua gue, gue punya masukin ini dulu deh masukin B sama dengan um, 1, 2, 3, 4. Oke, harusnya udah masuk variabel explorer B, 1, 2, 3, 4. Maka kalau gue tulis len B, harusnya ada 4. Kalau gue nggak salah. Len B. 4. Bener ya? Berarti len itu ngitung banyak elemen dalam suatu list atau array. Nah, di sini len len alis input berarti dia dia ini fungsi yang memang fungsi pak fungsi yang dipanggil dengan parameter kita ngasih list misalkan kita panggil eh kerjain misteri jumpat sini lo misteri tujuh tapi misteri tujuh ini suruh, kita suruh kerja misteri tujuh kita suruh kerja kita kasih list sekarang kerjain apa yang keluar dari misteri tujuh gitu misteri tujuh suruh kerja yang pertama dia bakal ngedefine beta atau variabel lokal dalam fungsi ini itu sebagai panjang eh, jumlah dari elemen pada list yang kita kasih ke dia kalau misalnya betanya itu sama dengan nol atau jumlah elemen dalam list yang kita kasih itu nol atau nggak ada sama sekali maka dia print gamma Gamanya, ya udah gamma di print gamma aja jadi gamma ini satu-satu variabel yang membantu aja gitu Terus selanjutnya ada else, misteri 74. Dia manggil lagi misteri 74, tapi dia ngurangin parameter pertamanya. 0 beta min 1. 0 beta min 1 itu ngurangin 1 ya. 0 beta min 1. 0 beta min 1. Kurung 0 beta min 1. Kita coba. 0 beta min 1. 0 beta min 1. Berarti dia baris 0 terus betanya min 1. 0 sampai dengan 0 sampai dengan dia ngurangin yang paling kanan enggak sih? Dia ngurangin yang paling kanan. Iya kan? 0 beta minus 1. Coba kita cobain. Len. Oh enggak, kita giniin aja. B 0 sampai dengan beta minus 1. Beta. Misalkan tadi kita punya 4. 4 kurangin 1 3. B sama dengan 1, 2, 3. Nah, berarti hilang 4 ini kan. Paling ujung 4 kan tadi. 1, 2, 3, 4 pada saat B0 sampai 3 maka dia ngilangin 4, 4 yang paling kanan. Iya kan? Ini sampai sini jelas enggak? Oke. Jadi perlahan dulu. Jadi 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 pada saat dia misteri 74 dipanggil lagi misteri 74 di mana parameternya adalah alis input koma gamma sama dengan 0, maka dia masukin alis input, dia ulangin lagi alis input tapi yang pertama kali List pertama kali kita kasih itu dikurangin satu sama dia. Jadi misalkan kita kasih satu dua tiga empat, empatnya diambil pada saat di end of the operation dari fungsinya. Oke, okay. pelan pelan. Jadi nol sampai yang awalnya misalkan nol sampai empat ada empat elemen satu dua tiga empat. Maka di akhir rekursi sekali rekursi jalan dia dikurangin tuh. Jadi kita mau tiga elemen aja elemen yang terakhir itu dijadikan tambah. Jadi ditambah di akhir. Dimasukin ke dalam gamma. Gamma ini kayak celengan. Celengan awalnya nol. Isinya nol. Gak ada apa-apa. Ini gue gua bagus banget nih penjelasannya. Gama kayak celengan lah. Gamanya itu nol. Gak ada, nggak ada isinya. Kita ngasih empat, elemen. Di mana empat elemennya itu bakal di misalkan, misalnya kita kasih empat elemen, di mana elemen yang paling terakhir itu adalah empat, misalkan Dimana di mana di, akhir rekursi 4 bakal diambil dimasukkan ke dalam celengan. Rekursi selanjutnya make sisa dari yang udah diambil. Jadi misalkan 1 2 3 4, 4 yang diambil sisanya 1 2 3 direkursiin lagi. Direkursiin lagi karena dia belum sama dengan 0 atau alias yang dipegang sama dia duit yang dipegang belum habis. Maka dimasukin lagi satu dalam celengan. Yang paling kanan, berarti habis sebelum setelah dari 4 3. Ya kan. 3 masukkan lain celengan. Ini masukkan dalam celengan tuh berarti ini gama plus alis input minus -1 yang paling kanan. Jadi kalau misalnya kita B B minus -1 ya berarti. B kurung minus (-1) harusnya keluar 4. Min, minus -1 4, ben kan. Ya kan B minus -1 4 yang paling kanan gitu. Jadi udah keluarin tuh 1 4. Nah, terus gitu-gitu terus. Jadi, jadi kayak gitu tadi uh, logikanya. Ada empat. Misalkan kita, misalkan kita punya um, mis function mystery tujuh empat. Eh, lu sini misteri tujuh empat. Gua kasih empat elemen. Di mana elemen ini berurutan satu, dua, tiga, empat. Sekarang kerjain. Apa yang bakal terjadi? Si mystery tujuh empat ngecek bahwa pertama nih jumlahnya masih ada empat elemen. Oh ya udah kita pakai yang else berarti. Nah, berarti kita manggil lagi dia, fungsional lagi di mana fungsinya tapi sekarang berubah. Di mana yang paling terakhir yang 4 gue ambil, gue gua ambil dan gue masukkan dalam dalam celengan gamma sama dengan nol. Jadi sekarang gamma gamma nilainya adalah 4. karena gue taruhin elemen yang paling terakhir dan elemen 4 gue taruhkan dalam celengan. celengan Jadi sisa elemennya satu dua tiga. Satu dua tiga gue gua masukkan lagi dalam fungsi gue hitung ini udah nol belum ya? Belum nol ternyata. Dan ternyata ya udah kalau belum nol berarti yang else lagi ya udah berarti sisa yang tiga, yang tiga sekarang gue ambil gue masukkan dalam celengan udah gue masukkan dalam celengan celengannya jadi 4 tambah tiga tujuh ya kan karena tadi gamanya udah di-update kan gamanya yang pertama rekursi pertama cuma empat rekursi kedua jadi 4 tambah tiga tujuh selanjutnya dia ngurangin ambil lagi yang paling terakhir ya ini adalah dua elemen paling terakhir ini dibayangin bersama aja ya. elemen antara yang terakhir dua dua dimasukkan lagi ke dalam celengan diambil masukkan dalam celengan jadi 7 ditambah 2 9. Ya. 9 sekarang di udah dihitung lagi nih. Masih ada elemen enggak sama si misteri 74? Ternyata masih masih ada elemen, masih belum nol. Ya udah gua ambil lagi tuh. Gua ambil lagi 1. 1 gua masukkan dalam lagi dalam celengan jadi 9 tambah 1 10. Berarti at the end of the day kalau misalnya kita kasih elemen 1 2 3 4 gamma itu ini kan dia akhirnya suruh print gamma ya kan dia if beta sama nol udah, udah gak nggak punya nih udah nggak punya elemen sama sekali ya elemennya udah habis apa yang dihitung wah ternyata jumlah elemen yang gue punya udah nol maka dia langsung ke if kalau misalnya udah if berarti dia ngeprint gamma yang udah punya berapa isi celengannya celengan yang dibuka ternyata isinya ada 10. itu yang dia udah tabung di setiap rekursi maka sebenarnya ini kalau kita ngelihat at the end of the day dia tuh all of the elements yang sudah list yang kita kasih dalam sebuah list gitu. Mau dicoba? Mau dicoba nggak? Mau dibuktiin enggak Kalau mau dibuktiin sabar, gua tulis dulu kayak gitu. Dev 7 Dev Misteri 74 Al ah. koma gamma sama dengan nol. By the way, penjelasannya tadi jelas nih. Beta len a list input. If beta sama dengan eh bukan nol, Pin gamma sama else else weh soalnya beda mana tadi soalnya seribu tujuh puluh empat, iseng banget ini Oh ini Iseng banget ini um, Mana tadi Else Mystery 74 Alis input Ntar ya gue tulis dulu Buat ngebuktiin Bener gak Misteri 74 Alis input vitamin min 1 Koma Gamanya diupdate Gamma plus Kali input Min 1 Oke okay. Udah ya Bismillah Oke okay, udah jalan Sekarang nih Misalkan Misteri 74 Gue pakai parameter satu dua oh gua langsung b gini gitu aja kok mister sih misteri sepuluh yeah. dengan jadi ini misalkan b satu dua tiga empat satu tambah dua tiga tiga tambah tiga satu tambah dua tiga tiga tambah tiga enam tambah empat sembilan eh 10 jadi mau coba lagi nih misalkan mau buktiin lagi berapa lagi um, 1,3,5 ganjil-ganjil ya 7 sama 9 1 tambah 3 4 4 tambah 5 9 9 tambah 9 14 18 tambah 7 26 25 maksudnya <laughs> 1 tambah 3 4 4 tambah 5 9 9 tambah 9 18 18 tambah 7 25 ya Um, berarti terbukti ya. Ini sebenarnya ngecompute sum of the elements in the list. Oke. Okay. Ada ini udah kemalaman sih. Apa masih belum cukup? Um, kalau yang parameter yang satu itu artinya yang data yang list paling kanan ya. Ini dia ngurangin dia ngurangin uh, panjang line-nya. Jadi pertama kan line-nya uh, 4. Ya kan misalkan pakai yang B sama dengan 1 2 3 4. Berarti beta kan awalnya 4. Pada saat ini dia kan normal kan 0 sampai 0 sampai ini ya 4 ya. 0 sampai 4 4 kurangin 1 3 3. Habis itu dia pakai 0 sampai eh 0 sampai 3. Kenapa gitu ya? Gue jadi bingung. Um, B 0 sampai 3. Ya. Yeah. 0 1 2 3. Okay. Kenapa enggak sampai 0, 0 sampai 4? Oh. Oh. Kalau di array list berarti sampai gitu ya. Kenapa gitu? Kalau 1 sampai 1. Kalau misalnya 1 sampai 2. Kalau misalnya 1 sampai 4 karena sama gitu ya kalau misalnya ya, jadi bingung dengan pertanyaannya beta min 1 0 sampai beta min 1 0 sampai 3 ini sebenarnya ngapain sih kalau B1 sama dengan ini ada yang tahu nggak kalau misalnya B B siku 0 sampai eh, 0 titik 2 apa gitu itu ngapain kalau 0, 0 ngapain? ini? ada. Kalau 0 sampai 1, 1. Kalau 0 sampai 2, 2. 0 sampai 3, 3. 0 sampai 4, 4. 0 sampai 5 harusnya nggak bisa. Nah, nggak bisa. Insufficient. Kalau 0 sampai 1, 1. Parameter di range. Oh iya, karena itu range berarti dia harusnya 0 sampai... Oh iya, benar. Oh iya, benar. Jadi ini uh, Raka ngomong Kalau misalnya 0 sampai 3 0 sampai 3 berarti dia sampai 2 Range kan berarti 0, 1, 2 Berarti dia 0, 1, 2 Ya kan Iya gak Iya 0, 1, 2 Berarti karena dia Karena dia dikurangin 1 Yang harusnya tadi 0 sampai 4 Iya kan 0 sampai 4 0 -1, 0, 1, 2, 3 Karena dia 4 nya berhenti dia dikurangin satu dia ngambil yang paling kanan dia dikurangin satu betanya nol jadi range nya dikurangin ya benar ya bahasanya range jadi setiap rekursi range nya itu dikurangin jadi yang awal analisa segini berkurang 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 gitu jadi kalau pertanyaan tadi beta satu itu gimana iya benar sih tadi range nya dikurangin dan betanya betanya itu berpengaruh kepada range gitu menjawab nggak tadi gue ngejawab nggak sih Uh, sama yang itu, yang alis input min 1. Alis input min 1, itu ngambil yang paling kanan. Jadi kan dia negatif 1. Sebelumnya sih biasanya, biasanya kan ini 0, 0, 1. Ini kan kan ada 1, 2, 3, 4. Dia indeksnya 0, 1, 2, 3 gitu kan. Kalau dia pakai negatif, indeks negatif itu selalu dari paling kanan. Jadi gue maunya ambil yang paling kanan. Elemen yang paling kanan. Jadi misalkan um, gue masukin lagi. E, C sama dengan kurung. 9, 8, 7, Oke. Gue udah, udah input. Sekarang kalau misalnya gue mau print. C. C dimana C yang gue mau adalah C yang indeksnya min 1. Berarti dia harusnya ngeprint 5. Ya. Jadi dia ngeprint yang paling kanan. Kalau 2 harusnya dia ngeprint 6. 6. Jadi um, alis input index min 1 itu dia ngambil elemen yang paling kanan. Yang dia taruh dalam celengan. Gitu. Oh ya, oke okay, bang. Terima Oke Oke Wih Beleber banget banyak ini Tapi nggak apa-apa sih asik uh, Jadi gimana um, Ada link gak yang mau ditanyain eh, Sebenernya Kalo gitu Ini gimana Friska Lanjut gak Kalau misalnya lu masih Bisa lanjut Boleh lanjut aja. Ya. Oh Gitu, renggang Tergantung dulu. Tergantung oh gitu. oke, oke, oke. Jadi, kalau gue berhenti, jadi nggak Tanya nah dulu. Pada masih mau lanjut nggak? Gimana, guys? Pada mau lanjut nggak? Atau udah? Kenapa? Kenapa? Uh, kan Kenapa? hari Jumat kan kan itu ada sorting Kenapa? Bang Kenapa? Nah, mungkin boleh itu, Bang, apa kita kerjain terus di basis Gimana berarti ada soal soal lain dikerjain semuanya? Yang ngerjain lu apa gua? Apa gua koreksi? <laughs> atau 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 share screen quiznya dia? Quiz ini di share screen gitu. Gimana Yang Jadi Gue share screen Di hari Jumat Gue Jumat kayaknya Jam berapa ya Oh iya ada akbi Ada akbi Ada yang berbicara Ada akbi Tapi Kalau misalnya Jumat kalian mau diajarin lagi Emang masih mau diajarin Kurang Masih bang gimana nih Priska help gimana mau mau diajarin kalau gitu gimana wait ya benar masih mau diajarin masih mau diajarin tuh kayak kayaknya ada acara dah uh -uh, kita ada lijur masih sebentar ya kalau mau malam banget malam banget banget buat-buat banget Um, atau enggak, gini aja dah, PC aja, PC. Gimana? Kalau misal kebanyakan baru gue 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 minta bikin lagi yang PC. Gimana? Kak kalau misalnya Nanti kita akan ada kuis minggu ini. Terus nanti kan kita kayak gini lagi uh, SS terus dimasukin di slide. Nanti dari perwakilan kita yang ngirim ke Kak Jaki. Nanti uh, kita cuma nanya uh, beberapa pembahasan atau ini udah bener atau salah ke Kak Jaki bisa nggak Tapi bisa dalam bentuk slide gitu ditulis. Jadi Waktunya Kak Jaki juga nggak berkurang gitu. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu kalian kuis hari apa? Hari terakhir Kak, hari harusnya minggu ini sih, Terakhir kali di Jumat. Jumat paling terakhir. Iya. Kalau, kalau gua kasih terakhir hari Sabtu gimana? Hari Sabtu. Gua kasih pembahasannya gitu. Oh, boleh aja sih kak. Ya, skip gitu aja. Iya. Oke. Okay. Ada lagi nggak yang mau ditanyain atau masih pengen dibahas? Eh, masih pengen dibahas? Ih, kayak gua masih mau gitu. gimana, gimana? Ada nggak? Jadi uh, intinya kan tadi ada ada beberapa materi dari recursion, um, loop, um, terus 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 um, function in Python sama decision decision in structure in Python, decision in structure Python. Kenapa bukan decision structure in Python gitu? Ini benar nggak? Jadi pokoknya gitu. Ada beberapa materi, sama ada satu lagi materi logika. Kalau misalnya kan ada logika dan algoritma. Ya. Kalau misalnya materi hafalan, haf hafalan itu gue nggak bisa bantu karena um, um, udah lupa. Karena udah lupa gitu. Dan kalau misalnya masalah algoritma, gue masih masih hafal. Jadi gue masih bisa bantu. Dan sebenarnya yang butuh bantuan harusnya memang yang bagian algoritmanya kan. Kalau yang hafalan sebenarnya masih tinggal uh, tinggal baca ppt aja. Terus. Um, karena kalian esai, jadi memang kayaknya harus pendalaman di algoritmanya. Karena mungkin disuruh bikin kode atau bikin code, jadi um, harus didalemin lagi. Terus nanti kalau misalnya kesimpulannya tadi recap, um, kalau misalnya kalian mau kayak gitu, oke, okay, nanti bakal satu orang kirim ke gua dan hari Sabtu gua kirim lagi feedbacknya gimana. Oke, okay. itu aja. kalau misalnya udah nggak ada lagi tanggapan, feedback, dan pertanyaan, gue balikin lagi ke Friska. Thank you semuanya, semangat. Semoga malam ini bermanfaat. Amin. Oh iya bang. Kenapa kemarin, kemarin tuh? dibilang ini bang, nama Bu Dibilang kalau misalnya nanti UTS-nya bakal kayak bikin gancar. Eh kok gancar? Pseudocode gitu. Oh, nah, itu dari mana ya? Sudokot itu ini, Sudokot Ini Python. Jadi ini Sudokot itu mirip-mirip Python. Python itu yaudah, ya udah ini Kalian kalau misalnya ditanya sudokut ya Python. Jadi seharusnya nggak sampai pakai import math gini. Kalau Sudokot itu dia nggak pakai package packagean. Jadi package itu dia um, salah satu ya namanya paket ya. Paket yang bisa dipakai buat Kayak kalau misalnya di game namanya DLC tau nggak DLC. Misalkan main game apa gitu, main game apa mau pas main, main The Sims, masang DLC Halloween. Nah ini kalau misalnya di di dev, kalau misalnya di sudoku tuh nggak perlu pakai masukin gitu gitu. Kalau misalnya di Python ini kan dia harus ada konteksnya. Kayak ini dia mau kita mau hitung math akos. Ya harus import math dulu, harus masuk pasang DLC math dulu. Jadi kalau sudoku tuh harusnya yang setahu gue nggak harus masang import-importan gini. Ini kayak terkhusus di Python doang kan. Sedangkan Sudoku itu yang penting tuh logikanya gimana gitu. Gitu sih. Kayaknya emang lagi Sudoku. Mau masih mau dijelasin enggak Sudoku? Gue ada satu dah buat jelasin Sudoku. Nih, buat ini. Nih, misalkan kalian disuruh bikin pseudocode-nya ini. Which of the following code will print ini? Bikin pseudocode-nya. Ya udah. Kalau misalnya kayak gini berarti wah, oh, ini panjang lagi ya. Mau nggak dijelasin? Ya udah pokoknya intinya bikin pseudocode. Ini gini gampang. Kayak misalnya kelihatannya susah tapi itu main gampang. Ini kayaknya, yang ini kayaknya tadi gue udah coba eh salah bukan ini yang mana ya print i i ya tadi yang mana yang gue juga lupa oh ini nah ini satu satu dua sembilan jadi ini salah satu sudo yang harus dipakai. Tapi ini kayaknya terlalu, ini kayaknya buat Olimpiade deh. Ini soal olimpiade sih tapi kayaknya <gak> nggak nggak sekejam ini sih kayaknya bikin sudoku yang nggak tahu pokoknya sudoku tuh soalnya gini kalau misalnya emang soalnya disuruh essay SI dan disuruh bikin sudoku ya berarti yang ini tipe-tipe soalnya suruh bikin cari cari yang cari yang soal-soal yang pilihan gandanya itu kode Malah lagi pilihan gandanya kode nah ini ini sudoku sudah, code jadi kalian bikin kodenya nih. Dev power function, gimana cara bikin logi algoritma yang ngepangkatin bilangan x terhadap y? Jadi, dev def, define function x parameter y x y dimana? Kalau misalnya y pangkatnya itu nol, maka pasti nilainya satu. Kalau y pangkatnya satu, maka nilainya x. Kalau misalnya dia bukan 0 atau 1 Y-nya, maka X-nya itu sama dengan nih power function power function lagi gitu. Ini gimana? Ini gimana sih? Ini power function lagi. Iya, power function lagi. Jadi ini rekursi jatuhnya. Jadi ini malah harus berkurang lagi. Gitu. Sampai dia return X. Apakah begini? Nggak tahu. Jadi um, intinya kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang sudoku, ada lagi nggak? Eh aman nggak? Ya itu soal sudoku kayak gini. Pertanyaannya itu bikin kode. Siapa tadi yang nanya? Nur Ihsan. Oh Nuri, oh, Nur Isan. Aman nggak? Aman bang. Oke. Okay. Oke. Kalau sudah ada lagi enggak? 5 4 3 2 1. Oke. Okay. Kalau udah oh. buka. Ah, ya. Kenapa? Berarti pseudocode itu bukan bikin kayak grafik gitu ya, Bang? Graf bukan. Bukan grafik. Pseudocode itu bikin kode. Gimana? Aman ya? Emang kalau bikin grafik, bikin grafik apa? Bikin kayak uh, rantai gitu dari start sampai dia end hasilnya apa gitu. Kupikir kayak gitu, pseudocode. Oh enggak, ini pseudocode. Iya enggak? ini setau gue pseudocode gitu. Kita fact check dulu. Yes. Plain description of steps in algorithm. Flow chart. Yang dimaksud Nuri mungkin flow chart. Iya gak flow chart? Nah iya bang mungkin. Kalau flow chart itu berarti iya. Um, one, one after another kayak yang tadi gini sih kayaknya. Ini ya. Kayaknya yang kayak gini sih maksudnya. Kalau setahu gue ya flow chart kayak berapa kali X di update kayak X tuh berubahnya kapan up aja sih di update nya X1, 0, min 1, 2, 3 dan seterusnya itu mungkin flowchart gitu sih emang normalnya biasanya ngerjainnya gini oh, gue diolim dulu oke okay. ada lagi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 oke okay, thank you but, um, atas perhatiannya gue kembalikan lagi ke Rizka semangat guys uh, UTS okay. eh ada lagi yang nanya respect bener ini lagi yang nanya oke okay. oh, enggak. enggak enggak ada kok oke oke thank you banget Jaky udah Uh, ngajarin banyak banget, tadi udah berapa jam nih? Udah hampir dua jam ya, dan uh, kalian juga udah semangat banget ya. Uh, Oke, okay, uh, sebelum kita akhiri ya, uh, asistensi pada hari ini mungkin katanya dimulai dengan doa. Kita akhir dengan doa juga, uh, uh, berdoa agama kaki masing-masing dimulai. Uh, selesai mungkin uh,